Bagi sebagian orang, mendengar kata kuburan saja bisa bikin merinding. Terlebih lagi jika membayangkan sendirian pada malam hari di tengah kuburan. Hal tersebut tak bisa dibayangkan lagi betapa ngeri dan menyeramkan. Akan tetapi, hal tersebut tidak berlaku bagi seorang pria bernama Edi Ronggo, 62 tahun, yang memiliki rumah yang berada di tengah kuburan, tepatnya di makam Mbah Ronggo yang berada di Jalan Wijaya Kusuma, Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Saking dekatnya dengan kuburan, begitu melangkah keluar teras secara otomatis langsung disambut dengan ratusan makam dengan pintu utama menghadap timur, sedangkan pintu alternatif lainnya menghadap utara. Jika sama-sama dibuka, kedua pintu tersebut maka akan melihat kuburan secara langsung. Menurut Edi, ia mengaku jika sudah menempati rumah itu sejak tahun 1982 silam. Ia mengatakan alasan utama untuk tinggal di tengah kuburan yaitu karena ia lebih menyukai tempat yang sepi dan tenang. Kini Edi tinggal bersama istri dan ketiga anaknya. Tak ada yang aneh atas tempat tinggalnya itu, karena mereka sudah terbiasa tinggal di tengah makam. Pemandangan melihat kuburan berjajar padat sudah bukan hal yang menyeramkan, baik saat pagi hari ataupun malam hari. Dari Tuban, Nur Qurani Mulia, Liputan Blog Tuban TV mengabarkan.